ada yang menggembirakan juga, antaranya adalah hasil kerja pansus yang menyusun tatib pemilihan wagub, alhamdulillah tetap disetujui besar ya sama Pak Rudin ini. Jadi yang alat diantara kami itu beliau ya. Kalau saya bersama ya saya mendampingi. Nah, alhamdulillah selesai, tapi ternyata juga belum kunjung selesai juga. Kemudian proses terus dilakukan sampai kalau Agung Yulianto dan Ahmad Syaihu kemudian diganti. Kalau Ahmad Syaihu sebagaimana teman-teman media ketahui juga bahwa beliau sudah terpilih menjadi anggota DPR RI ya, dan beliau berkomitmen untuk memberikan khidmat terbaik bagi dapilnya. Dan ada dapilnya beliau itu ada Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Karawang, masalah Karawang pun. Nah, beliau ketika ditanyakan kembali tentang komitmennya, beliau mengusulkan kepada DPP agar beliau diberikan kesempatan untuk berkhidmat melalui DPR. Sehingga akhirnya kenapa kemudian pimpinan setelah bermusyawarah memutuskan nama beliau digantikan juga. Kemudian juga kenapa juga nama Pak Agung Yulianto diganti juga? Beliau mendapatkan penugasan dari pimpinan untuk tugas yang lain lagi. Nurman Salubis dari PKS, kemudian Reza Apriya dari Gerindra.